Gimana Bu, suasana hatinya ketemu teman Puspita? Halo sahabat-sahabat teman Puspita, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Nah, ini dengan Ibu Haryati. Iya, Teresia Haryati. Teresia Haryati. Wah, ini jauh-jauh dari Pringsewu. Ringinsari. Waringinsari. Barat. Wah, bersama putra tercinta ini. Namanya Mas He. Heru. Ini kebetulan ditakdirkan ya Bu ya. Iya. Ketemu dengan Taman Puspita di tempat Om Raymond. Gimana Bu, suasana hatinya ketemu Taman Puspita? Seneng lah. Seneng ya? Iya, sudah lama dengerin Taman Puspita, cuman belum tahu orangnya baru ini. Baru kali ini? Iya. Ganteng ya? Ganteng gak Bu? Ganteng. Wah Bu, ayo. Jadi gimana semangat nanam anggreknya ini? Ya dulu tuh saya tahun 85an tuh sudah mulai anggrek, mulai cuman anggrek. Kecil-kecilan. Terus sudah tua ini kok ini apa? Saya taruh di campur dogres itu loh. Oh, di tanah? Iya, di sepet-sepet itu. Oh, di sepet-sepet. Terus itu saya lihat gara-gara Taman Puspita itu saya kena korban ya. Oh, jadi korban ini. Iya, terus saya semangat lagi. Wah, sudah terus, berapa umurnya ini Ibu ini? Sudah 70. 70 ya? Iya. Sehat-sehat ya Ibu ya? Ya, sehat-sehat. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini korbannya Taman Puspita. Iya. Terus itu saya cabutin, saya mau saya bungakan lagi gitu. Sekarang ini. Iya, mau saya benerin, dimotivasi itu sama Taman Puspita. Wah. Jadi manfaatnya ada ya Bu, nonton ada. Taman Puspita ya? Iya. Apa kritikan untuk Taman Puspita ini Bu? Kritikannya ya. Ada nggak yang salah dari Taman Puspita? Enggak lah. Enggak ada ya? Enggak ada. Tambah semangat nanam anggrek. Iya, tambah semangat. Iya. Untuk apa nanam anggrek lagi ini? Mau capek-capek ini? Ya, biar seneng. Biar seneng. Katanya kalau orang seneng itu jadiin semangat. Oh, gitu. Semangat hidup gitu. Awet muda ini tapi Ibu ini. Apa ya? Ini kalau ngaku umur 55 masih anu ini, Bu. Jadi sudah habis berapa ini borong-borongnya ini? Selama ini, selama kenal Taman Puspita sudah habis banyak atau masih belum, sedikit? Ini baru mulai. Baru mulai. Kan nunggu ya? Anaknya ini apa ada kesempatan libur. Diantar sama Mas Heru iya, ya. Wah, ini anak soleh ini namanya. Anak soleh. Yang satu di rumah itu masih sibuk sekali, nggak bisa. Belum bisa ngantar. Iya. Jadi ini yang bisa, kebetulan kan mana deket di sini. Sampai nanya alamat itu saya matiin saya gitu ya, saya puter lagi. Mau naras. Apa yang dicari? Itu alamat sini. Oh, alamat Raymond ya. Alamat Pak Raymond. Enggak taunya deket alamatnya sama putranya. Iya. Terus tadi agak kelanjur ke sana terus dicari-cari lagi. Ketemu punya ya. Punya pakai itu tadi bisa ketemu. Oh, berarti punya Pak Raymond harus buat banner ini di depan ini. Iya, kita ya? Aja yang enggak lihat sudah ada situ. Oh, sudah ada, ada. Ya. Cuman kita yang enggak lihat. Dari ini ketemu Pak Raymond. Jadi selama ini anggreknya sudah berapa banyak ini yang dari tahun 85 ini? Ya itu tadi sudah pada yang di bawah naungan itu ada yang berbunga gitu. Oh. Dan Ibu Haryati ini yang ngasih anggrek ke Mas Dedi ya? Ya saya udah nggak inget lagi, gara-gara saya nonton YouTube-nya masnya itu. Oh. Wawancara Mas Dedi, terus saya tahu, oh itu dari saya toh. Oh, jadi inget ya? Iya. Nggak mau diminta lagi anggreknya? Ya enggak lah. Wah, anggrek saya itu Mas, gitu. Mas Dedi juga pinter itu ngerawat anggreknya, iya. Bu. Oh, jadi manfaatnya itu ya tadi ya? Iya. Terus kesulitannya apa selama ini ngerawat anggrek ini, Bu? Ya karena saya cuman ini sih nggak pakai pupuk nggak apa jadi ya saya benerin lagi memang ya gampang-gampang sulit lah. Gampang-gampang sulit ya. Iya. Oh ada apa namanya ada ngaruhnya kalau dipupuk anggreknya? Nah selama ini ya tuh coba-coba ini apa B1 itu. B1. Sama apa ya Gandasil D, Gandasil B itu juga jarang. Lah kenapa kok nggak dipakai? Ya saya pakai kadang lama enggak gitu. Terus ini mau coba sepat cuciran beras. Oh. Di rumah tuh saya sudah ngukum 2 hari ini belum saya sirami. Wah, jangan sampai lupa enggak disiram ya, Bu. Nanti jadi bau itu. Tapi manfaatnya banyak air cucian beras itu. Iya. Nah, jadi
Terima kasih banyak ya Bu, testimoninya ini. Saya juga terima kasih sudah selalu nonton Taman Puspita. Ini saya juga terima kasih, nggak dinyangka-nyangka saya ketemu dengan Mas Yudi di sini. Wah, nanti tanda tangan ya Bu. Wah iya, semoga Ibu beserta keluarga selalu diberi kesehatan, kelancaran, kesuksesan ya. Dan anggreknya tumbuh subur. Ini tadi beli anggrek apa ini dari Mas Remon ini, Om Remon? Macam-macam? Iya, ada sedlingan, keritingan. Oh gitu. Terus apa ini yang dendro? Dendro ya. Jadi hati-hati di jalan ya Bu. Ya. Pringsewu jauh ini. Iya. Kabupaten Lampung. Jadi itu aja Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, jadi mohon maaf ini untuk ibu-ibu semuanya. Kalau Taman Puspita memberikan racun, ya, memberikan semangat untuk Bu Haryati tahu Markinem. Tahu. Apa Markinem? Tananem. Weh, dari Mas Yudi taunya. Taunya dari Mas Yudi. Iya. Tadi saya nanya, "Her, tahu Markinem enggak?" "Enggak." "Apa itu?" "Mari kita nanam ini dari Mas Yudi." Oh, aku gitu ya. Oh, dari Taman Puspita, saya belum tahu namanya masnya. Jadi itu usul dari namanya Bu Rosa dari Jakarta. Markinem itu, Bu, ya. Jadi semoga tumbuh subur ya Bu. Oh iya, iya. Yang belakang Ibu dari Beranti masih malu-malu, belum mau diwawancara. Temannya Bu Lili Toyibah dari Metro. Semoga bermanfaat, sehat sukses selalu untuk kita bersama dan salam. Pa-pa-d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 a-